Lepas tu bang, urusan dengan saya macam mana? Sangat, boleh kata sangat mudah. Sangat mudah lah. So kali pertama masuknya loan, abang rasa memang tak percaya. Memang tak percaya, sangat-sangat tak percaya. Sangat-sangat tak percaya, babe. Sangat-sangat percaya. Dia dengan isteri dia sangat-sangat tak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Jom-jom terus bersama dengan Cik Deng kan ada. Teman-teman rakan-rakan, kau percaya tak doa tu adalah senjata yang amat-amat tajam. Dan doa tu, apabila kau doa, Allah akan makbulkan. Ya Rahim, Ya Wahab. Dia tak akan tolak, babe. Seolah-olah kau minta, kameraman, bagi aku duit. Sebelum minta tu, Allah SWT terus bagi. Maha pemurah, maha pemberi. Yang kameraman aku ni bukan maha. Dia kedekut. Jom kita bersama dengan abang kita. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Nama dulu, bang. Nama? Qayyum. Qayyum? Yeah. Oh, cantik nama. Qayyum, Qayyum. Oh, patut ya. Laki nama. Yeah, dan isteri kesayangan? Masitah. Masitah? Weh, nama Masitah ni zaman saya muda-muda, bang. Ada dua kakak nama Masitah. Yeah. Dua-dua lawa, bang. Dua-dua lawa. Memang semua lawa, Masitah. Masitah lawa. Apa pun rasa memang lawa. Isteri memang lawa. Lawa. Isteri aku memang lawa. So, abang panggil dia apa? Mas ke? Panggil Sitah. Panggil Sitah lah. Ha. Oh, Masitah. Oh, dia panggil terus ni. Aduhai, aduhai. Dan kita bersama dengan daripada mana ni, bang? Abang Qayyum daripada mana ni? Jenjarum. Jenjarum? Oh, sini je? KL lah, KL lah. Jenjarum. Jenjarum dekat Banting saya rasa. Banting. Banting. Dan di belakang saya adalah Exora. Abang Qayyum terkejut. Yang mendoa tu adalah Masitah tu pun, isteri dia pun terkejut. Doa dia makbul ni. Hari ini kereta di belakang saya, kereta pertama untuk family yang anaknya dua. Anak yang pertama berapa umur? Umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Yang kedua? 3 tahun. 3 tahun. So, memandangkan apa kejelitaan Masitah ni. Ya. So, berapa plan abang untuk keluarga bersama dengan pretty woman Masitah? Berapa macam mana? Anak-anak berapa anak? Dua orang setakat ni. Setakat ni? Plan ada berapa? InsyaAllah ada lagi seorang. Ada seorang. Macam mana? Akak Masitah tu cukup tak seorang lagi? Tak cukup. Aku nak 15. Oh, dia nak 15 lah. Boleh? Banyak sangat. Ramai sangat. Meriah nanti. Meriah nanti, mate. Aduhai. Itu dah. Exora. Kenapa pilihan abang Exora? Memang saya memang rancang nak ambil satu MPV untuk family. Satu MPV lah. Yeah. So memang patutlah Masitah nak 15 orang. Lepas tu, bang, urusan dengan saya macam mana? Sangat, boleh kata sangat mudah. Sangat mudah lah. So kali pertama masuknya loan, abang rasa memang tak percaya. Memang tak percaya, sangat-sangat tak percaya. Sangat-sangat tak percaya, babe. Sangat-sangat percaya. Dia dengan isteri dia sangat-sangat tak percaya. Namun isteri dia kata, alamak, aku ada doa. Boleh saya sebut di mana isteri bekerja? Boleh boleh. Boleh. Dia adalah kerja Ustazah Kafa saya rasa. Ya, Ustazah Kafa yang dikatakan gaji yang biasa-biasa. Dan aku mohon kerajaan negeri Selangor naikkan gaji Ustazah-Ustazah ni. kita mohon kepada kerajaan negeri. Insya Allah. Dan kita tengok dulu, baik, daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk abang Qayyum yang sangat-sangat tidak percaya bahawa loan-nya lulus. Minyak percuma daripada langit turun ke bumi. Yang ini minyak, bang. Yang ini abang isi dengan duit saya, bang. Minggu yang pertama. Ada, bang. Ini bukan main-main, bang. Ini betul-betul. Minggu yang kedua, bang. Alhamdulillah. Jangan ambil duit Masitah, bang. Ambil duit ni, bang. Ketiga dan keempat ada kat sini, bang. Alamak. Abang kena gelek sikit, bang. Pusing sikit, bang. Pusinglah, bang. Ting-ting-ting-ting. Cik, ada lagi, bang. Minggu yang ketiga. Ada lagi. Pakai duit saya, bang. Minggu yang keempat. Saya ulang. Pakai duit saya. Alhamdulillah. Yang ni lebihan rasa saya bagi kepada abang. Yang ni saya suruh Kak Masitah beli baju kelawar. Dia nampak lawa, bang. Anak 15, bang, dia nak. Terima kasih. Urusan dengan saya memang mudah, saya rasa. Memang mudah tu. Boleh kata saya yakin kat sini dan terbukti memang sangat-sangat mudah lah. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan abang dengan Kak Masitah? Memang tak sabar lah. Memang tak sabar lah. Kena gigit lah semalam, bang. Tak ada lagi gigit. Jom kita tengok semalam, babe. Tak sabar, babe. Jom kita tengok.
maaf abang, ya aku bersini lu. Tuh. Maaf. Iya. Dah. Pesanan terakhir daripada Abang Koyum kita. Kereta pertama adalah Exora. Untuk anak yang lebih ceria. Teman-teman rakan-rakan yang nak cari kereta di luar sana tu. Pesanan sikit bang untuk mereka. Okey, pesanan saya. Saya sangat yakin dengan Cik Din. Punya teamwork. Servisnya. Dan yakin bersama Cik Din kan ada. Alhamdulillah. Terbukti memang sangat mudah. Sangat mudah. Saya cuma yakin dengan Cik Din. Abang-abang beli kereta ni kan. So abang tak pergi tempat lain lah. Tak pergi tempat lain langsung. So datang sini je. Datang sini je. So Cik Din kan. Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk Abang Koyom serta Pretty Woman. Isteri kesayangannya adalah Kak Masitah kita. Ting-ting-ting-ting. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau 3 bulan dan 0123400034 sekali lagi. Yes. Selalu lama sudah ku menunggu. Kini saatnya kan tiba. Suka pilih mana satu. Daku dalam dilema. Mana satu pilihan hati. Makin memilih semakin pusing. Makin teruja pilih yang mana. Akhirnya aku pilih. Satu untuk abang.